Oke, Google. Saya lagi boring ini, bisa temenin saya? Saya ada buat Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selalu siap siaga. Mantap. Oke, Google. Halo, ada yang bisa saya bantu? Yang enak sekarang lagi ngapain ya? Anda bisa ajak saya main game, minta saya ceritakan cerita lucu, atau berikan fakta menarik. Oke, Google. Coba deh cerita lucu. Oke, siap ya. Valentine Day nanti Anda mau kasih apa ke pacar? Tanya Hendra pada Zul. Kasih coklat, kata Hendra penuh kemenangan. Ya. Oke, oke ya. Ya, itulah teman-teman. Saya menggunakan asisten Google ataupun Google Assistant tanpa menyentuh ataupun tanpa mengklik tombol yang ada di Android ini ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Silakan simak tutorial ini, tapi sebelumnya silakan klik tombol subscribe dan terima kasih. Oke, silakan teman-teman pergi ke Play Store dan ketikkan Google Assistant ya teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman. Google Assistant-nya terus kita install. Kita tunggu saja. Ini cuma 314 KB ya teman-teman. Ya, setelah itu kita klik buka. Dan setelah itu kita klik atau scroll ke atas dan kita klik logo dari akun Google kita ya teman-teman, seperti ini. Kita klik voice match dan kita aktifkan voice match-nya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Kita klik saya setuju. Dan kita ucapkan oke Google sebanyak 3 kali untuk mengenali suara kita ya teman-teman. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Dan setelah itu kita klik berikutnya. Dan kita klik selesai. Oke, coba kita kembali ke depan. Oke Google. Di manakah tempat makan yang paling enak? Saya menemukan beberapa tempat makan terbaik di dekat Anda. Ya, Depot Sate 35 di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba lagi. Ini tanpa menyentuh ya teman-teman, tanpa menyentuh layar ataupun tombol yang ada di HP saya. Oke Google, berapakah harga cabai sekarang? Berikut adalah informasi dari Informasi Pangan Jakarta. Ya. Oke Google. Saya lagi boring ini, bisa temenin saya? Saya ada buat Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selalu siap siaga. Mantap. Ya oke teman-teman, cukup sekian tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.